Berikut merupakan saat-saat akhir rakaman kotak hitam pesawat Air Asia QZ-8501. Perjalanan dari Surabaya ke Singapura yang sepatutnya mengambil masa 2 jam bertukar tragedi. ...62 kematian dilaporkan dari naas tersebut. Kebarangkalian, naas kapal terbang adalah 1 dalam 11 juta... ...berdasarkan kajian statistik yang dilakukan oleh The Economist. Tahukah anda tentang 5 naas udara yang paling tragis dalam dunia? Mari saksikan. Nombor 5. Pesawat Air India 182 ini telah mengalami letupan lalu terhempas di pesisiran Ireland pada 23 Jun 1985. Pesawat ini meletup kerana pengganas Khalistani Kanada iaitu Baba Khalsa telah meletakkan bom di dalam beg pakaian seorang penumpang bernama M. Singh. Pengeboman pesawat Air India 182 ini adalah naas penerbangan paling mengerikan dalam sejarah penerbangan Air India dan telah meragut nyawa semua penumpang iaitu seramai 329 orang. Nombor 4. Pesawat Turkish Airlines 981 mengalami letupan di pintu kargo di sebelah kiri yang menyebabkan bumbung di bahagian kabin penumpang runtuh semasa penerbangan. Letupan dipercayai berlaku kerana reka bentuk pesawat yang cacat dan tidak selamat. Juruterbang telah berusaha untuk mengawal pesawat tersebut namun gagal dan telah jatuh di Emmanuelville Forest, Perancis. Semua penumpang dilaporkan meninggal dunia iaitu seramai 346 orang. Kemalangan berlaku pada 3 Mac 1974. Nombor 3. Pada 12 November 1996, dua pesawat iaitu Saudi Arabian Airlines 763 dan Kazakhstan Airlines 1907 telah bertembung di udara. Kemalangan itu berlaku setelah pesawat Kazakhstan Airlines 1907 dan Saudi Arabian Airlines 763 berada di aras udara yang sama di arah yang bertentangan. Kedua pesawat itu berlanggar dan telah terhempas di kampung Charki Dadri di Haryana, India. 349 kematian dilaporkan dan tiada yang terselamat. Nombor 2. Kemalangan pesawat Japan Airlines 123 berlaku pada 12 Ogos 1985. Beberapa minit selepas berlepas dari Tokyo, pesawat itu terhempas di Gunung Takamagara. Punca kemalangan adalah disebabkan oleh pesawat tersebut tidak diselenggara dengan baik dan telah menyebabkan sistem kawalannya terganggu. Pesawat kemudian hilang kawalan di udara. Pesawat ini mengakibatkan 520 orang meninggal dunia manakala 4 mengalami kecederaan. Nombor 1. Pada 27 Mac 1977, kapal terbang Royal Dutch Airlines iaitu KLM 4805 dan Pan American World Airways atau Pan Am 1736 telah berlanggar serama sendiri semasa pelepasan di Los Rodeos Airport. Kedua-dua pesawat tersebut berlanggar kerana mereka dilanda asap yang tebal ketika berada di pusat pelepasan.
pesawat KLM-4805 melanggar pesawat Pan Am-1736 dan telah menyebabkan 583 orang meninggal dunia, manakala 61 orang mengalami kecederaan. Sekian sahaja fakta tentang 5 naas udara paling tragis di dunia. Jumpa lagi di episod akan datang.